Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali di channel Bayu Jari Suka 4. Sahabat semua pengunjung channel ini, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang kalau istilah di Sunda ini bajing terbang. Nah ini malam nih, hanya dia lebih aktif, sama lebih aktif di malam hari. Nah, ini jantan yang ini saya kasih pasangannya karena belum cukup dewasa, takutnya kamu cepat-cepat dikasih pasangan. Kalau dia tidak tahan, jadi kamu muda apalagi. Oke, kita coba. Oh, ini anak saya udah kasih 2 tahun. Dia suka tahu nih, sama tuh. Nah, ini. Ini juga sama punya anak saya, untuk teman bermainnya. Sebetulnya ini sudah memakan apa saja yang kita makan. Kadang-kadang dikasih gorengan, yang kadang tahu, daging, nasi, apa aja yang udah suka dia. Jadi ini kebanyakan yang udah cukup kenyang mungkin. Bang, ngaca nangkat dalam mikirnya. Malu dia mungkin ya. Malu. Ini juga sama binatang yang aktifnya lebih aktif, bukan aktif, lebih aktif di malam hari. Ini biasa saya kasih pisang, jeruk, apapun buah-buahan saya kasih, kadang-kadang jajanan anak seperti kue. Dan ini termasuk yang makanan kita lah, tahu dia suka, kadang-kadang madu apapun dia suka lah, selama yang kita makan kasih aja supaya dia lebih tahu bahwa dia tinggal bersama kita manusia. Oh, jadi dia punya pengalaman. Ini saya beli dari peternak, jadi dia bilang kalau dari peternakan dia kealanya bingung katanya, pasti dia mencari rumah karena makanan di alam tidak ada yang tidak ada, sementara di peternakan dia biasa makanannya seperti ini. Dan kue kalau di alam mungkin dia tidak menemukan, jadi ini makanya kalau hewan dari ternakan di saat lepas dia akan kembali, mungkin udah kenyang sahabat semua. Udah lah,
Wah, ini puyuh. Air karbitnya yang ngeset ya, Pak? Iya, di kali itu. Nah, ini kita juga akan terus posting video ini sampai dia punya pasangan, sampai dia bisa punya anak, sehingga channel ini bisa terus meliput perkembangan hewan peliharaan yang mana ini awalnya sebatang kara. Nanti kalau sudah cukup umur, saya akan kasih pasangannya dan semoga terus bisa meliput video sampai dia punya anak. Mohon jangan lupa untuk mengikuti terus di channel Bani dari Suka 4. Nah, lucu dah. Semoga kita semua mendapat keberkahan dari membuat atau meliput atau membuat video yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk khususnya ini untuk para pecinta hewan peliharaan. Sebelum ditutup, saya lihat dulu ini lebih lucu-lucu yang makan. Enak mungkin ya, tahu ini tahu Cibuntuk Bandung. Mungkin kalau sahabat orang Bandung sudah tahu lah enaknya tahu Cibuntuk. Karena saya kalau keluar Bandung, tahu ini bukan Cibuntuk dari pada lainnya. Nah, mungkin juga mungkin sahabat sudah. Oke, cukupkan sampai di sini dulu. Yang juga mau tidur. Oke, selamat malam untuk semua. Semoga sahabat semua menuju channel Bani dari Suka 4 senantiasa dalam lindungan Tuhan. Untuk yang muslim dan lindungan Allah muslim, semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam berbagai urusan serta kebarokahan di segala sudut kehidupan saat ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.